Danyen Marhalan I Belawan Letkol Marinir James Mute meresmikan Sekretariat Bankom Sahabat Marinir, Marine Shooting Club atau MSC, dan Toko Marinir Sport. Peresmian Sekretariat Sahabat Marinir dan MSC ini bertujuan untuk memasyarakatkan serta pembinaan prestasi olahraga menembak di lingkungan Korps Marinir, TNI, dan masyarakat umum, sehingga nantinya diharapkan akan menghasilkan bibit-bibit penembak baru yang dapat mengharumkan cabang olahraga tembak baik di tingkat nasional maupun internasional. Ketua Harian Sahabat Marinir dan MSC, Riko, mengatakan Bankom Sahabat Marinir dan MSC baru berdiri kurang lebih 1 tahun, namun sudah mendapatkan beberapa prestasi di tingkat nasional. Koptu Marsaiful Kadri, Sekretaris MSC, mengatakan organisasi ini juga sekaligus sebagai tempat berinteraksi dan bekerja sama dengan komunitas olahraga penembak lainnya. Bertepatan hari ini kita akan meresmikan kantor Sahabat Marinir dan Marine Shooting Club yang 1 tahun yang lalu, mungkin ada lebih dari 1 tahun lalu ini kita bentuk, kita resmikan, dan pada saat itu hadir pada mantan dan wakil wali kota untuk meresmikan dua organisasi ini. Saya narkoba dan dampak buruk daripada game online. Di sini saya menerangkan juga secara singkat tentang Sahabat Marinir. Sahabat Marinir ini adalah organisasi yang bersifat komunikasi dan sosial kemasyarakatan, berhubungan dengan masyarakat di sekitar Kota Medan dan khususnya Medan Utara. Dari mulai awal pembentukan peresmian pada tanggal 21 September 2018, alhamdulillah MSC sudah menorehkan tinta emas ikut seleknas SEA Games di Jakarta, Porkot 2018, Porkot di 2019, sama Open Turnamen Blok Sumawe dan Din Cup. Terakhir kita di Porko Pindah Tanah Karo. Alhamdulillah kita punya prestasi yang sangat luar biasa, Pak. Dari Belawan, Sumatera Utara, Perseroan Sitorus, Tribrata TV. Salam Tribrata.